Assalamualaikum sahabat aku. Assalamualaikum sahabatku. Dengan saya Putri, saya ingin mengajak teman-teman semua untuk mengenal lebah madu lebih dekat lagi. Kali ini lebah madunya bersarang di dapur. Kedua, saat kita berinteraksi dengan lebah, baik saat panen atau akan memindahkan lebah, lebahnya harus diberikan asap terlebih dahulu. Dan kita tidak boleh memakai wewangian atau parfum. Demikian sahabatku. Apa om? Demikian sahabatku, pemindahan lebah pada kotak. Demikian sahabatku, proses pemindahan lebah madu ke kotak budidaya. Sampai jumpa. Sahabatku, proses pemindahan lebah pada kesempatan kali ini. Sampai jumpa di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.